Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Nana Science. Ada yang sepengalaman dengan aku nggak? Baru nyemai biji, baru tumbuh kayak gini nih. Contohnya ada cabai aku yang baru tumbuh, daunnya udah dipatok ayam aja. Tuh, daunnya tuh pada ilangan, tinggal batang-batangnya doang. Emang resiko banget sih kalau kita tuh nanam ternyata di situ banyak ayamnya. Apalagi ini tuh ayam tetangga, kesel banget nggak sih? Mau gak mau ya harus cari solusi sendiri. Awalnya aku bingung banget gimana nyari solusinya, karena emang lahan menanam di tempat aku itu sempit banget. Ya wajar aja sih karena ini kan kontrakan dan letaknya tuh di kota. Tapi sekarang aku gak khawatir lagi sejak aku mengenal planter bag. Ini planter bag khusus untuk di dinding ya. By the way, itu tuh planter bagnya udah aku isi dengan media tanam sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi udah aku simpen atau enggak udah aku fermentasi selama 1 minggu. Jadi ini tuh video pas pekan lalu aku lagi ngaduk-ngaduk media tanamnya. Kalau ada yang tanya kenapa sih harus didiamkan dulu selama 1 minggu? Jadi salah satu bahan racikan media tanam aku itu ada kokopit, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu, kok kokopit itu enggak bisa kita pakai langsung ke tanaman kita. Karena di kokopit itu banyak kandungan taninnya. Jadi yang mesti didiamkan dulu kurang lebih selama 1 minggu supaya kandungan taninnya itu berkurang. Jadi selama 1 mingguan itu aku tutup pakai kardus kayak gitu supaya nggak terkena sinar matahari langsung dan juga air hujan. Karena kebetulan juga di daerah aku itu lagi musim penghujan. Ini aja baru selesai hujan, teman-teman tuh masih basah semuanya. Hari ini aku tuh mau pindahkan bibit-bibit aku yang tadi dipatokin ayam ke planter bag. Yuk temenin aku pindahin bibit-bibitnya. Di sini aku bukain dulu untuk penutup kardusnya. Setelah itu aku bakal siram media tanamnya dulu menggunakan air biasa. Jadi kalau aku tuh mau nyemai atau enggak mau pindahin bibit, biasanya aku siram dulu media tanamnya. Jadi bukan ditanamin dulu atau enggak disemai bibitnya dulu baru disiram. Karena bisa aja kalau pas kita lagi nyemai biji terus kita siram menggunakan air, maka bijinya itu akan larut, teman-teman. Jadi cara amannya ya aku siram dulu baru aku semai bibitnya. Di sini proses aku pindahkan bibitnya dan nyemai biji aku skip ya, teman-teman. Langsung nanti aku tunjukin aja hasil semaian aku dan juga pindah bibitnya. Nah, ini dia aku udah pindahin bibit-bibitnya. Di sini tuh ada yang di kantong pertama itu ada ini sisa dari daun bawang. Daripada dibuang, mending aku tanam ulang kayak gini. Kemudian di kantong ini aku ada semai bibit kangkung. Terus yang ini juga ada bibit bayam. Termasuk juga ini kangkung aku tadi yang awalnya ada di polybag yang dipatokin ayam. Mending aku pindahin aja deh daripada habis dimakan ayam. Terus ini ada juga aku nanam potongan bayam Brazil. Dan sisanya ini ada 4 kantong, ini enggak aku isi dulu ya teman-teman ya. Karena aku juga lagi nyemai beberapa bibit seperti pakcoy dan sawi-sawian yang lain. Jadi nanti itu hasil dari ke-9 kantong itu berbeda-beda, teman-teman. Ada macam-macam sayurnya. Pokoknya kalian itu wajib banget deh cobain tips dari aku ini. Ini cocok banget buat kalian tuh yang minim lahan tapi pengen banget nanam. Untuk planter bag kayak gini tuh udah banyak banget dijual di toko online ya, teman-teman. Planter bag yang aku pakai ini awalnya itu ada sekitar 15 kantong. Cuman ini aku potong menjadi 9 kantong dan sisanya ada 6 kantong. Soalnya menurut aku kepanjangan banget, jadi nanti aku mau pisahkan gitu di sampingnya. Tapi ini yang baru aku pasang cuman 9 kantong aja. Oke teman-teman, itu aja video aku hari ini. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat.